Saya yakin kebanyakan kita tidak tahu ada 57 negara Islam. Negara-negara Islam ini bernaung di bawah OIC. Mari kita lihat nama-nama negara itu. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Kebanyakan negara-negara Islam ini berada di negara Timur Tengah dan Utara Afrika. Terdapat juga ahlinya dari negara Asia Tenggara, Eropah dan Amerika Selatan. Apakah negara-negara itu? Jom kita semak. Negara-negara itu adalah Afghanistan, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Comoros, Guyana, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Pakistan, Palestin, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Togo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Oman, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Uganda, UAE, Uzbekistan dan Yaman. Semoga dengan mengetahui negara-negara ini menjadikan kita yakin Islam ada kekuatan tersendiri untuk berdiri sebagai satu suara yang perlu didengari. Benarlah firman Allah, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu dulu kamu bermusuhan dan Allah jinakkan hati kamu untuk bersatu. Ali Imran 103. Semoga bermanfaat dan menjadi transformasi buat diri kita untuk terus bersatu dan merancang menguatkan Islam. Share video ini demi Islam. Assalamualaikum.